Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail. Dan hari ini kita ada tablet paling berkuasa daripada Apple, iaitu iPad Pro generasi ketiga. Dan apa yang istimewanya pada iPad kali ini? Ia membawakan rekaan skrin sepenuhnya, Apple Pencil baru, sambungan USB-C, Face ID dan tentunya kuasa pemprosesan paling pantas pada peranti iOS setakat ini. Dekat tangan saya ini merupakan model 12.9 inci dengan konfigurasi paling tinggi yang anda boleh dapat, iaitu dengan storan sebesar 1TB. Bersama saya juga ialah Apple Pencil dan juga Smart Keyboard yang mana saya akan ceritakan mengenainya dalam ulasan ini. Sebelum itu, iPad Pro ini menawarkan dua pilihan saiz, iaitu model 11 inci dan model 12.9 inci seperti yang anda lihat di dalam video ini. Ia ditawarkan dengan storan permulaan bermula 64GB dan sekiranya anda memilih storan 1TB, ia didatangkan dengan memori 6GB RAM. Apa yang menjadi keistimewaan pada peranti ini? Semestinya rekaannya yang kini diubah secara total. Ia membawakan rekaan berpetak, lebih nipis, namun anda digalakkan untuk memakai kes bagi mengelakkan peranti ini bengkok. Tetapi apa yang menarik, ia menampilkan rekaan skrin penuh, jadi ia tidak menempatkan sebarang peletakan home button pada bahagian bawah. Jadi apabila anda ingin menuju ke paparan home screen, anda hanya perlu swipe sahaja ke atas, seperti mana yang anda lakukan pada peranti iPhone X. Ingin membuat multitasking, anda hanya perlu swipe dari bawah dan ke kanan untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan. Untuk mengambil screenshot pula, anda hanya perlu menekan butang power button dan butang volume up secara serentak. Apple juga telah menggantikan Touch ID dengan meletakkan kamera True Depth untuk kebolehan Face ID. Anda boleh menggunakannya pada mana-mana arah dengan kadar tindak balas membuka peranti yang pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi Animoji melalui kamera True Depth ini yang mana boleh diakses melalui aplikasi iMessage. Menariknya, iPad ini merupakan peranti iOS pertama yang didatangkan dengan sambungan USB-C. Bermakna, tablet ini dapat dicas dengan kabel USB-C sedia ada selain dapat disambungkan ke pelbagai aksesori yang menyokong sambungan ini. Cuma buat masa ini, penggunaannya agak terhad yang mana kebanyakan fungsi turut boleh digalas melalui sambungan Lightning sedia ada. Anda boleh menghubungkan peranti ke skrin, mengimport gambar dan video dari kamera, namun anda masih tidak boleh menghubungkan storan berasaskan mass storage untuk melihat fail anda. Perkara ini disebabkan daripada limitasi iOS dan aplikasi Files yang terlalu asas dengan hanya membolehkan anda melihat fail-fail yang terpilih daripada iPad ini. Dan apa yang sedikit mengecewakan, USB-C ini akan menggalas ke semua aksesori audio anda kerana peranti ini tidak lagi menyediakan sambungan Beacho Audio. Seperti iPad Pro sebelum ini, ia juga mengekalkan pembesar suara berasaskan quad stereo untuk memberi bunyi yang lebih lantang dan imersif. Apple dilihat telah mengemaskini Apple Pencil yang kini boleh dilekatkan pada bahagian sisi kanan peranti. Apabila ia dilekatkan, iPad akan mengecas Apple Pencil ini yang mana solusinya lebih praktikal berbanding perlu mengecasnya pada bahagian bawah. Ia juga kini lebih selesa dipegang dan membolehkan anda menukar suatu fungsi apabila anda membuat double tap pada bahagian hadapan Apple Pencil ini. Cuma satu saja, Apple Pencil ini tidak membolehkan anda mengaktifkan gesture, jadi anda perlu menggunakan jari anda untuk menuju ke home screen atau membuka paparan multitasking. Apple juga telah mengemaskini Smart Keyboard dengan membolehkan iPad Pro ini diletakkan pada dua posisi bahagian. Namun pengalaman menaipnya masih kelihatan sama seperti sebelumnya dengan saiz kekunci yang kecil apabila dibandingkan dengan kekunci MacBook sedia ada. Bercakap mengenai skrin, skrin iPad Pro ini dilihat terang, memberi warna yang baik dan menariknya, ia masih menyokong paparan promotion 120Hz. Teknologi promotion ini dapat memberi kadar refresh rate 2 kali ganda lebih tinggi berbanding telefon biasa sekaligus mampu untuk memaparkan kandungan dengan frame setinggi 120fps. Hasilnya, setiap pergerakan di dalam skrin akan jauh lebih lancar membuatkan anda tidak rasa ingin berpatah balik ke paparan 60Hz pada peranti biasa. Sekiranya anda ingin mencuba skrin 120Hz ini, anda boleh bandingkan skrin iPad Pro ini dengan telefon anda di mana-mana kedai Apple yang berhampiran. Perkara yang mengujakan saya adalah prestasi chip Apple A12X Bionic yang mana ia dapat mencapai mata setinggi 545,000 pada aplikasi AnTuTu Benchmark. Melalui bacaan Geekbench juga, ia telah menewaskan MacBook Pro 15 keluaran tahun 2017 dengan jurang perbezaan mata yang cukup tinggi bagi markah multi-teras. Jadi apa yang anda boleh buat dengan chip yang berkuasa ini? Ia dapat melancarkan lagi suntingan video 4K
memudahkan syutingan gambar RAW beresolusi tinggi selain mampu memainkan permainan terkini pada tetapan grafik maksimum. Sekiranya penggunaan ini tidak mencukupi untuk anda, Adobe juga bakal hadir dengan aplikasi Photoshop baru untuk iPad dengan memberi pengalaman penggunaan seumpama di desktop. Kamera iPad Pro ini telah menyerupai kamera iPhone generasi terkini dengan penyertaan fungsi Smart HDR dan kebolehan rakaman video 4K at 60 frames per second. Ia memberi warna yang baik, kurang menghasilkan kesan noise, di samping mempunyai dynamic range yang cukup seimbang untuk harian. Dengan penyertaan kamera True Depth, anda juga boleh menggunakan fungsi portrait mode di bahagian hadapan untuk hasilan blur di bahagian belakang wajah. Dari segi bateri, ketahanan bateri iPad Pro ini dilihat baik dengan memberi penggunaan sekitar 9 hingga 10 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Dia juga kini menyertakan fungsi pencasan pantas 18W yang membolehkan kapasiti bateri 9720mAh ini dicas sekitar 3 jam. Jadi berbalutkan anda membeli peranti ini. Pertama sekali, dengan harga jualan iPad Pro yang tinggi, anda perlu tahu dahulu penggunaan anda sebelum mendapatkan peranti ini. iPad Pro ini benar-benar berkuasa di dalamnya, jadi ia lebih disyorkan untuk pengguna profesional atau yang gemar melakukan tugasan kreatif berasaskan aplikasi iOS. Ia mempunyai prestasi yang terlalu jauh ke hadapan, mempunyai skrin 120Hz dan menyertakan sambungan USB-C. Ia juga menawarkan Face ID dan kamera yang sama seperti iPhone terkini, selain menyokong Apple Pencil baru yang lebih praktikal dan responsif. Sekiranya anda pengguna casual yang tidak melakukan perkara intensif, anda lebih disyorkan untuk mendapatkan iPad 2017 yang dijual pada harga yang jauh lebih murah. Ia masih mempunyai chip yang pantas, menyokong Apple Pencil generasi pertama dan hadir dengan ketahanan bateri mencapai sehingga 10 jam. iPad Pro generasi ketiga ini telah sedia ditawarkan melalui pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia yang mana dijual pada harga bermula RM3,499. Jadi bagi anda yang memerlukan iPad yang berkuasa dan bajet bukan penghalang anda, iPad Pro ini adalah iPad terbaik yang anda boleh dapatkan pada saat ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan iPad Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.